Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITlicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini, dibagikan melalui Instagramnya 59 menit yang lalu. Menikmati makan siang ala Ayah Rojak, terlihat segar dan juga enak luar biasa. Ada jagung, bayam, dan juga pastinya ada cumi-cumi Ting Ting nih pemirsa, ditemani dengan nasi panas dan juga sambal cumi. Wah, tambah enak ya makan siang hari ini ala Ayu Ting Ting yang ia bagikan 59 menit yang lalu melalui akun Instagram pribadinya. Dan bagi sahabat semua yang pengen makan kayak Ayu Ting Ting nih, Ting Ting Kuliner, bisa langsung pesan ya di Shopee dan juga di outlet-outlet terdekat tentunya. Menu makan yang sangat sederhana namun sangat menggugah selera. Sayur yang sangat banyak sekali manfaatnya, mulai dari jagung yang memang sangat baik untuk kesehatan tubuh, begitu juga dengan bayam yang memang sudah jelas terbukti ampuh untuk memberikan kebugaran bagi tubuh kita semua. Inilah sayuran yang sangat digemari oleh Ayu Ting Ting selain ada Ting Ting Kuliner. Semoga usaha Ayu Ting Ting semakin maju dan pastinya selalu bisa memberikan yang terbaik untuk semua keluarga. Banyak sekali ini yang sangat menyukai Ting Ting Kuliner, baik dari sambalnya maupun dari kerupuknya. Dan di sini juga ada para sahabat artis yang sedang menikmati makanan dari Ting Ting Kuliner, yaitu ada Koko Ruben Onsu nih pemirsa. Lihat saja betapa lahapnya Ayu Ting Ting saat menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Meninggalkan kebahagiaan Ayu Ting Ting hari ini yang sedang mengicip-icip makanan dari Ting Ting Kuliner bersama dengan Koko Ruben dan juga para sahabat tim Brodies TV. Di sini ada informasi terbaru nih para sahabat semua, dan sahabat perlu tahu. Setelah kemarin Ayu Ting Ting kehadiran sang vlogger yaitu Fahrul Hadi bersama dengan timnya yang jalan-jalan seputar Depok yang katanya jalanannya sempit. Terlihat di sini Ayu Ting Ting membonceng Fahrul sampai ke sebuah minimarket, dan juga Ayu di sini terlihat nih memberikan para tim untuk bisa memilih makanan mana saja yang ingin dibelinya. Wah, selain baik, humoris, dan pastinya luar biasa nih, patut ditiru ya. Ayu Ting Ting tak pernah sombong dengan seseorang, bahkan orang yang baru ia kenal. Banyak sekali yang mengatakan bahwa Ayu adalah sosok wanita yang supel dan pastinya selalu memberikan kebahagiaan nih untuk keluarga, terutama putri tercintanya. Dan informasi terbaru nih untuk sahabat semua di rumah, pecinta makanan Ayah Rojak, rencananya Ayah Rojak akan membuka lagi nih ya warung makan. Dan juga bunda dari Ayu Ting Ting di sini meminta doa kepada sahabat-sahabat semua untuk proses pembukaan dari warung makan terbaru dari Ayah Rojak, karena Ayah Rojak hari ini sudah sembuh, bahkan bisa beraktivitas kembali nih.
Setelah kita tahu beberapa bulan kebelakang ayah Rojak sempat dirawat di rumah sakit karena kecapean, dan alhamdulillah nih minggu-minggu ini ayah Rojak sudah fit kembali, bahkan sudah bisa syuting lagi bersama Empo Ayu di acara Ayah dan juga Ayu Ting Ting yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 sampai dengan selesai. Oke sahabat semua, inilah beberapa informasi hari ini yang ingin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Tapi sebelum Mimin tutup, di sini ada beberapa drakor recommended nih buat sahabat tonton. Karena inilah film-film favorit Ayu Ting Ting yang Ayu tonton hari ini pemirsa. Cakep-cakep banget nih ya para pemerannya, wah luar biasa nih. Bagi sahabat semua yang penasaran, cari aja deh sendiri ya. Judulnya Mimin juga kurang paham nih. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan. Semoga tayangan Mimin menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersihin dulu ya dok, minggu dua kali ya. Panas kemarin.